Selasa 21 Maret 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI melakukan pengambilan keputusan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Jakarta. Selain pengambilan keputusan atas Perpu Ciptaker, DPR RI juga turut mengambil keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, serta laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon gubernur Bank Indonesia dan 3 agenda lainnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan mengesahkan Perpu Ciptaker dan RUU PPRT pada Kamis 23 Maret pekan ini. Sebelumnya, Dasko meluruskan pihaknya bukan menunda RUU PPRT dan Perpu Ciptaker untuk disahkan pada masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023, melainkan disepakati akan dibahas pada masa sidang kali ini.